Dan jajaran Bapak atas apa yang telah dilakukan di sini di Kalimantan Utara dan khusus di Bulungan, Kabupaten Bulungan, dalam rangka pemulihan pembelajaran dan mitigasi learning loss yang terjadi selama pandemi, dan ini pandemi masih berlanjut ya, belum selesai. Saya di tim inovasi di Jakarta, banyak mendengar cerita dan Pak Handoko sering membagi cerita dari Katara, pengalaman dari Katara, praktek-praktek dari Katara yang kami di Jakarta juga sering membagikan juga dengan pemerintah pusat, dengan Kemendikbudristek, dengan Bappenas, juga dengan Kementerian Agama. Kalimantan, and particularly Bulanggang District, has been such a champion and success of the stories of Inovasi's approach to improving basic education learning quality. Selamat malam Bapak Ibu, mohon izin saya Dia, saya akan menerjemahkan untuk Bapak Daniel Woods. Selamat malam yang saya hormati Bapak Syarwani, Bupati Bulungan, dan
jajaran dari Dinas Pendidikan, PMP, dan rekan-rekan dan tim inovasi. Teacher and facilitator training, providing locally appropriate materials and partnering with communities and all other stakeholders to improve learning quality. And we think that your district is a model of exactly how Inovasi can support education quality in Indonesia. Tapi semoga sudah tidak terlalu parah seperti tahun yang sebelumnya. Yang dilakukan Bapak Bupati di Bulungan, seperti disampaikan Pak Dan, Bu Jo tadi, ini adalah model teladan yang sangat perlu disebarluaskan ke tempat-tempat yang lain. Kami sangat berterima kasih karena misalnya Bapak Bupati dengan sigap mendukung kurikulum darurat, mendukung kurikulum yang disederhanakan, yang sengaja kami rancang supaya guru sekolah itu bisa fokus pada pembelajaran, tidak terbebani oleh terlalu banyak materi kurikulum. Nah, tapi di daerah-daerah yang lain belum tentu ada dukungan yang eksplisit dan cepat seperti di Bulungan ini. Dukungan seperti itu sangat berarti sehingga guru bisa nyaman, bisa termotivasi, bisa merasa aman dalam menerapkan kurikulum yang arahnya adalah ke pembelajaran anak-anak. Ini Inovasi juga sudah bersedia untuk membantu proses adopsi tersebut bagi sekolah-sekolah yang memang memilih untuk menggunakan kurikulum yang baru. Kami juga akan meminta umpan balik untuk perbaikan kurikulum tersebut. Ini terima kasih Inovasi juga bersedia untuk ikut memonitor, ikut mengevaluasi, dan nanti mengembalikan informasinya untuk perbaikan selanjutnya di Kemdikbudristek. Hal kedua adalah pemanfaatan hasil asesmen nasional, Pak. Selama 3 atau 4 bulan terakhir sejak September kemarin, kita sudah melakukan hajatan besar yang ini dikoordinasikan dengan provinsi dan dinas kabupaten. Kita melakukan asesmen pada seluruh sekolah yang ada di Kaltara, di seluruh Indonesia sebenarnya. Data yang sangat berharga itu akan percuma gitu ya, kalau tidak dimanfaatkan. Nah, karena itu kami mohon bantuan, mohon dukungan supaya ketika nanti kami kembalikan datanya kepada dinas pendidikan, kepada sekolah, itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran dan program, Pak, untuk kedepannya. Dari Kementerian Ristek, Pak Mendikbud Ristek, berkaitan dengan dua hal tadi ya, yang mungkin nanti berkaitan dengan masalah kurikulum mengadopsi, ya. Tentunya juga kita katanya dengan konsep Merdeka Belajar, Pak. Jadi juga nanti ruang ini pasti kita buka di kabupaten, walaupun mungkin jadi ini juga bisa menjadi bagian dari evaluasi kementerian antara kesuksesan kurikulum yang standar dengan yang prototipe yang mungkin sedikit progresif, ya Pak Anda, baik ya. Tentu ya, kami sangat meyakini, Pak, bahwa ada tidak adanya kurikulum prototipe sebenarnya bukan, apalagi di tengah situasi pandemi, ada tidak adanya pandemi ini memang inovasi terhadap pembelajaran ini memang harus kita lakukan. Tidak mungkin lagi kita menerapkan gaya pembelajaran 60 tahun yang lalu dengan kondisi kultur sosial masyarakat peradaban hari ini yang memang sudah sangat yang berbeda. Yang mau tidak mau desain perencanaan pembelajaran pendidikan juga harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan peradaban yang ada. Sehingga dalam hal ini mungkin salah satu yang sudah kita lakukan kerjasama dengan Inovasi ini cukup panjang sejak 2017. Ya, tentu dalam hal ini sebenarnya kami tidak pernah menduga, saya yakin juga teman-teman Inovasi tidak pernah menduga bahwa apa yang dilakukan sejak 2017 ini untuk mengatasi situasi pandemi, kan tidak ada kita pikiran itu. Tapi semua ternyata kita hadir bahwa memang kita harus punya itu yang saya katakan tadi, Pak. Ya mohon maaf, Pak, saya sekali lagi mohon maaf, di luar kapasitas ini pribadi saya berbicara. Ya dulu saya termasuk orang yang menolak yang namanya ujian nasional karena ada logika yang bagi saya ya, karena walaupun saya sangat merasakan 6 tahun anak dibelajarkan di ujinya ditentukan lulus itu hanya 3 hari kan gitu.
yang dikatakan, saya sepakat dengan Pak Imam Prasojo dari UI. Sehingga ya ini juga menjadi bagian Pak Jaroko ya, kita agak sedikit keras Pak bicara tentang kalau dengan Pak Jaroko ini agak intens dengan beliau ya, karena ya bagi kita pendidikan tidak lain hanya sekedar apa pendidikan bagaimana ini proses memanusiakan manusia, sehingga ini bagian yang harus kita apa senantiasa kita mampu beradaptasi dengan kemajuan peradaban itu, sehingga sangat luar biasa Pak di tengah diterpa 2 tahun pandemi kita dengan bekal selama bersama dengan teman-teman tim inovasi, apalagi sampai tingkat pembentukan PASDA di daerah, di tingkat sekolah, belum lagi kelompok kerja guru KKG itu sangat luar biasa menjadi apa ya, menjadi solusi. Nah, makanya saya bilang sama Pak Parmin, KKG itu kita sebar di seluruh di 10 kecamatan yang ada di Bulungan, 74 desa yang ada di Bulungan ini sangat luar biasa karena potret kultur sosial masyarakat di setiap desa di kecamatan di Bulungan pasti berbeda. Berupa plakat ya. Ya, baik. Dan di Bulungan. Ya. Silakan Pak, ini merupakan plakat. Ya, dan selanjutnya kepada Kepala BSKAP. Jadi ini Pak, ini sering salah di data ini. Ini dibilang telur pecah, padahal sudah ada legenda yang telur pecah di sini. Kemudian Kabupaten Bulungan. Silakan Pak. Kepada Bapak Anindito dan juga Bapak Daniel Wood, silakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyerahkan Kas Kalimantan Utara atau singal Pak. Ya. Iya, ini merupakan topik Kas Kalimantan Utara Bapak. Ya. Ya, Mas. Baik, Pak. Ya, dan ya, baik. Dan selanjutnya boleh kita untuk foto bersama, baik, Pak, yang dari siap. Tiga.